Orang selalu melupakan apa yang ada dalam sastra, kandungannya. Jadi saya nak ajak semua pendengar, anak-anak dan juga orang dewasa, kembalilah baca sastra. Dari sana kita boleh belajar harga diri yang dilupakan sekarang, martabat bangsa yang juga dilupakan sekarang, dan kita boleh dapat senarai nilai-nilai yang baik yang menjadikan kita manusia yang sejahtera. Saya dalam sistem pendidikan Inggeris dan belajar Inggeris sampai ke tingkatan 5. Jadi perkenalan bersama saya ialah dengan karya-karya Inggeris untuk anak-anak. Saya ingat lagi karya Treasure Island, sebuah macam fantasi seorang anak mengembara pergi ke dunia yang boleh dianggap luar daripada kehidupannya. Dan saya masih ingat pada tahun 56 atau 57, Mr. Long Heng Hua meminta kami menulis sebuah cerita. Dan saya pun menulis sebuah cerita di mana seorang anak jatuh ke dalam telaga dan sampai ke bawahnya dia menemui suatu dunia yang sangat berlainan. Itulah saya ingat permulaan penulisan saya pada tahun 55 atau 56. Dalam sastra ada banyak hal yang kita boleh dapatkan, terutama orang Melayu. Dalam sastra pertamanya ada sejarah. Tanpa buku Sulalatu Salatin, Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Johor, Hikayat Pahang dan lain-lain, kita tidak punya sejarah. Jadi kita harus kembali kepada buku-buku ini, kitab-kitab ini, untuk melihat perjalanan bangsa kita dari dulu sampai sekarang. Kedua, kita punya kearifan tempatan seperti peribahasa, nilai-nilai yang dipentingkan oleh datuk nenek kita dulu yang menjadikan masyarakatnya sejahtera, aman dan juga baik hubungan di antara ahli-ahlinya. Ketiga ialah sastra sebagai naratif bangsa. Sastra itu mencatat apa yang berlaku pada manusianya, perasaannya, peristiwa-peristiwanya, kasih sayang, peperangan, kekalahan dan kemenangan. Ini penting untuk sesuatu bangsa untuk diketahui dan dihafal dan diambil iktibar daripadanya. Dan akhirnya tentu sajalah cara nak selesaikan masalah kita boleh lihat dalam sastra. Cara untuk berbahasa dengan baik. Hidup ini perlu ada keindahan. Bahasa itu juga mesti ada keindahan. Dan bangsa yang baik dan tinggi dan terhormat, tinggi martabatnya, mesti mempunyai bahasa yang baik dan sastra yang baik. Kalau benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau, kita dapat bayangkan ya, orang yang baik, orang yang berilmu, orang yang bernilai tinggi, kemanapun dia hanyut, dia akan sampai ke satu tempat dan menyumbang kepada tempat itu, kepada masyarakat di sana.